Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi dalain amin. Wa abrahu ma adamallahu qawmi bi amdillahi wa qad syazzal hazfu bidunil qasami. Kakauli syairi wa abrahu ma adamallahu qawmi bihamdillahi muntatikan munjidan. Wa abrahu ma adamallahu qawmi bihamdillahi muntatikan munjidan. Wa qad syazal asfu, dan sungguh syaz oleh membuang jarang. Midunil qasami, dengan selain sumpah. Kakauli syairi seperti perkataan syair wa abrahu ma adamullahu qawmi, dan aku senantiasa selama Allah Ta'ala mensenantiasakan akan kaumku. Ya, bihamdillahi muntatikan mujida. Yakni aku selalu memuji Allah tanpa meninggalkan pelana dan kuda. Hai takdirnya la abrohu muntatikon mujidan. Hai sohiba nitokin wajawadin ma adamallahu qawmi. Artinya aku selalu dekat dengan pelana dan kudaku. Ya, aku selalu dekat, ya, arti langsungnya begitu, dengan pelana dan kuda. Semasa Allah mensenantiasakan akan kaumku. Adamallahu kami. Wa ana bizalika la annahu la yazalu mustagnin ma baqiya lahu qaumuhu. Dan ia menghendaki dengan demikian penyair bahwasannya dia itu membanggakan apa yang ditinggalkan oleh kaumnya. Wa hadza ahsanu ma humila 'alal baitu. Ini adalah paling bagus apa yang dipahami, dibawa atasnya akan bait. Maksudnya dipahami, dimengerti bait itu. Dibawa paham. Wa misalu sibin nafi, dan misal sibin nafi wal muradu bihi an nahyu. Ini maksud dengannya sibin nafi di sini adalah nahi. Kakaulika seperti perkataan kau la tazal qaiman. Engkau nahi, janganlah senantiasa engkau berdiri. Wa minhu qaul, di antara perkataannya sahi samir wala tazal dzakiral maut fa nisyanuhu dalalun mubin. Wahai sahabatku, bersungguh-sungguhlah engkau dan senantiasalah engkau ingat mati, maka lupa mati, lupa ingat mati adalah sesat yang nyata. Jadi sahi samir wala tazal zakirul maut ti panis yang dalalun mubinu. Ingat mati. Wa du'a dan doa kakaulika seperti perkataan kau la yazalullahu muhsinan ilaika. Senantiasa Allah Ta'ala berbuat baik kepada engkau.
Wa qalu syair, perkataan syair, ala ya ya ala yaslami ya daro ya daro mayya ala albila wa la zala munhala bijara. Bijara, ya, bijara, ya, bijara, ya, ikil qatru. Ya, ingatlah, ya, hai kampung maya. Ingatlah, hai kampung maya, damailah. Ya. Janganlah kamu rusak. Semoga hujan masih akan tetap menyirami. Ya. Ya, semoga hujan masih akan tetap menyirami. Ya. Ya. Jadi contoh kita yang mana nih? Wahza huwallazi asyara ilal musannif bi qawli wa hadhihi al arba'atu ila akhir baiti. Ini yaitulah yang mengisyaratkan kepada oleh musannif dengan perkataan wa hadhihi al arba'atu ila akhir baiti, sampai akhir bait. Ya, jadi contoh kita, ya, perkataannya ya, contoh kita, ya, selami. Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua, ma yustaratu fi amalihi ayasbikohu ma al-masdir, al-masdariyatu, az-zurfiyatu. Bagian yang kedua, sesuatu yang disyaratkan pada amalnya akan bahwa dia didahului ma yang bangsa masdar. Al-masdariyatu zorfiyatu. Masdar zorfiyat. Wahuwa dama, itu dama. Jadi ada didahului dengan ma dia. Ma dama. Kakau lika seperti kuatan kau. A'ti ma dumta musiban dirham. Berikan olehmu. Ya. Berikan olehmu semasa engkau. Ya. Benar akan dirham. Semasa engkau mendapati berhak, ya, berikan olehmu akan dirham. Ayati mudata dawami ke musiban dirham. Berikan olehmu semasa senantiasa engkau, ya, benar akan dirham. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antara firman Allah Ta'ala, wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Aimudata dawami hayya. Ia berwasiat kepadaku dengan sholat dan zakat, ya, semasa aku hidup. Artinya semasa senantiasa aku masih hidup. Wa makna sholat, makna sholat ittisaful mukhbari anhu bil khabari nahl. Makna sholat itu bersifat mukhbar anhu, yang diberitakan dengan khabar nahar pada waktu siang. Ya, di siang hari. Wa mana bata ittisabuhu bihi lailan. Bersifatnya dia dengannya di waktu malam. Wa adha mananya ittisabuhu bihi fidha. Bersifatnya pada waktu duha. Wa asbaha ittisabuhu bihi fi sawa'i. Asbaha bersifatnya pada pagi dan sore.
paginya. Wa amsa ittisafuhu bihi bisama'i. Amsa bersifatnya pada fil masa, bersifatnya pada waktu sore. Wa makna sara, makna sara at-tahawulu min sifatin ila sifatin ukhra. Ya, berubah dari satu sifat ke sifat yang lain. Wa makna laisa, dan makna laisa annafi itu nafi. Wa hiya indal itlaqi li nafil hali. Dia itu ketika dimutlakan menafikan hal. Nah, sumpama laisa zaidun qa'iman, tidaklah zaid itu berdiri. Ail ana wa inda, ail ana maksudnya sekarang. Wa inda taqili bi zamanin ala hasabi, dan ketika mentakilkan dengan zaman atas kiranya. Ya. Atas kiranya maksudnya menyesuaikan, menyesuaikan keadaan. Nah, sumpama laisa zaidun qa'iman ghadan, tidaklah zaid itu berdiri. Ya. Ya. Tidaklah zaid itu berdiri. Ya. Kemarin, besok gitu ya. Wa makna zala wa akhwatu makna zala dan saudara-saudaranya mulazamatul khabari. Senantiasa khabar al-mukhbar, al-mukhbari anhu, yang dikhabarkan darinya ala hasabi ma yaqtadi ilal, atas apa yang sekira, apa yang dikehendaki oleh keadaan. Langsung bama mazala zaidun do'ikan, senantiasa zaid tertawa. Wa mazala amrun arzaqa ainain, senantiasa amal biru dua matanya. Wa ma'na dama, ma'na dama baqiya wa istamar, senantiasa baqiya kekal dan senantiasa. Wallahu a'lam bissawab, wa ghairu ma'din bissawab.